Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa muqtadana habibi qulubina wa tabibi nufusina wa syafi'i dunubina Abil Qasim Muhammad ibn Abdullah wa alihi at-tahirin wa sahbihi al-akhyar al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya'i wal-mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Ramadan Karim insyaAllah. Malam Lailatul Qadar adalah salah satu malam dari malam-malam bulan Ramadan. Sementara bulan Ramadan itu adalah salah satu bulan yang kita diwajibkan untuk kita berpuasa di dalamnya. Apabila kita melihat ahkam fiqhiyah syar'iyah, hukum-hukum fikih yang ada, kita akan temukan bahwa safar atau bepergian di bulan Ramadan yang menyebabkan batalnya sebuah puasa adalah dimakruhkan hukumnya sampai tanggal 23 Ramadan. Setelah tanggal 23 Ramadan, safar yang membatalkan puasa itu terangkat kemakruhannya, sudah tidak lagi makruh hukumnya. Artinya Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, Allah tidak mengizinkan kita untuk masuk begitu saja, karena Lailatul Qadar adalah jamuan puncak dan intinya Ramadan, sedangkan Ramadan adalah penuh dengan berkah, rahmat dan maghfirah. Ketika kita masuk ke jamuan intinya pun harus kita benar-benar menjadi siap dan layak dan mampu untuk mengambil dan meraih seluruh jamuan inti dan puncak yang ada di malam tersebut. Sehingga untuk masuk ke dalamnya kita membutuhkan persiapan, dan Allah lah yang telah mempersiapkan persiapan itu untuk kita, supaya dengan persiapan itu, yaitu berpuasa, kita akan bisa lebih mampu dan lebih layak untuk masuk di dalamnya dan meraih semua kebaikan dan keagungannya. Sehingga Rasulullah, Rasul Akram sallallahu alaihi wa alihi, beliau dalam mi'raj beliau, ketika sudah sampai satu level dan maqam dan kedudukan yang sangat tinggi yang tidak pernah bisa diraih dan disentuh oleh satu makhluk pun dari yang awal sampai akhir, ketika begitu dekat kedudukan beliau dan begitu tinggi yang disifati oleh Al-Quran, ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. Tapi di situ, itulah Rasulullah selalu meminta tambahan untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Dalam mi'rajnya Rasul mengatakan dan meminta kepada Allah, ya Rabb, dullani ala amalin yuqarribuni ilaik. Ya Allah, tunjukkanlah padaku sebuah amalan dan ketaatan yang dengannya aku bisa menjadi lebih dekat kepada-Mu. Sudah dalam kedudukan yang sangat-sangat dekat dan sangat-sangat tinggi, tetapi masih meminta sebuah amalan yang dengan amalan itu beliau bisa lebih dekat kepada Allah. Jawaban Allah adalah ij'al, salah satunya ij'al ta'amakal ju', berpuasalah. Artinya berpuasa adalah salah satu amalan yang paling bisa merubah kita, yang paling bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga ketika kita telah berubah dan telah tambah dekat kepadanya, di situ kita tambah mampu dan layak untuk bisa masuk ke jamuan inti, yaitu Lailatul Qadar, untuk kemudian meraih semaksimal mungkin dan sebesar dan sebanyak mungkin porsi-porsi rahmat, berkah dan maghfirah dan ijabah yang ada dalam malam tersebut. Dan selalu Allah semacam itu dengan rahmatnya. Ini mengingatkan kita kepada khutbah Rasul dalam menyambut dan menyongsong bulan Ramadan. Ketika beliau berkhutbah, di awal sekali yang beliau sampaikan adalah, ayyuhan nas, innahu qad aqbala ilaikum syahrullah, telah datang kepada kalian syahrullah dengan semua fasilitas dan kemudian keistimewaannya dan fadilahnya. Allah yang telah mempersiapkan semuanya, pelipat gandaannya, keberkahannya, rahmatnya, maghfirahnya, keistimewaannya, fadilahnya, sa'atuhu afdalus sa'at, layalihi afdalul layali,
ayyamuhu afdalul ayyam, semua yang terbaik ada di situ, tapi Allah tidak meminta kita untuk meraihnya, untuk datang. Kita tidak perlu beban, tidak perlu biaya, tidak perlu usaha. Qad aqbala ilaikum syahrullah. Semua keistimewaan itulah yang datang kepada kalian. Allah yang mendatangi kalian, Allah yang menyiapkan, dan Allah yang mendatangi kita. Allah merubah semuanya. Detik kita menjadi detik terbaik, jam kita menjadi jam terbaik ketika bulan Ramadan. Begitu juga dalam Lailatul Qadar, Allah telah menyiapkan semuanya. Allah telah menjanjikan semuanya. Khairum min alfi syahr. Syahr salamun hiya hatta matla'il fajar. Tetapi Allah juga yang membuat kita mampu dan siap dan layak melewati 18 hari atau belasan hari puasa sebelum malam Lailatul Qadar itu, sehingga kita masuk di malam Lailatul Qadar dengan layak dan penuh kesiapan insyaAllah. Karena apabila Allah telah menampakkan cintanya, kasihnya, maka semua jalan dan cara akan ia lakukan supaya hambanya pun juga menyambut cinta tersebut dan kemudian memberikan cintanya kepadanya. Ya abdi, hakuka alaiya anni uhibbuk. Wahai hambaku, kewajibanku atasmu adalah aku mencintaimu, karena engkaulah ciptaanku, engkaulah yang aku ciptakan, maka pasti aku mencintaimu. Fabihaqqi 'alaika kun li muhibba, maka engkau harus mencintaiku. Maka semua agama ini pun digambarkan wahaliddinu illal hubb, dan tidak ada dalam agama ini kecuali adalah ungkapan dari sebuah cinta dari sang Khalik, untuk kemudian tidak ada yang lebih indah dari seorang makhluk kecuali menyambut cinta demi cintanya dengan cinta terbaik yang ia bisa berikan kepada Tuhannya dan sang Khaliknya. Dan inilah salah satu manifestasi-manifestasi dari dimensi-dimensi yang begitu indah dan begitu banyak, bahkan tanpa batas, dari Ramadan, Lailatul Qadar, Siyam, Qiyam, Ihya, doa dan munajat, yang semuanya sedang kita nikmati dan ada di hadapan kita masing-masing. Wa taqabbalallahu a'malakum bi ahsanil qabul. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.